Ustaz, saya dulu nakal, Ustaz. Berapa kali saya kasih menangis orang tuaku. Sering saya teteskan air mata orang tuaku. Saya kecewakan orang tuaku. Saya permalukan orang tuaku, Ustaz. Tapi saya sudah tobat. Masalahnya, Ustaz, dek ni gagah tomatuaku. Sudah dikubur orang tua saya, Ustaz. Tidak sempat dia lihat saya tobat seperti sekarang ini. Bagaimana cara berbuat baiknya? Yang pertama, doakan almarhum-almarhumah. Doakan ibu bapakmu. Dan mendoakan orang tua sudah meninggal. Tidak banyak kita minta. 4 minimal kita minta. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya. Yang ketiga, lipat gandakan segala kebaikannya. Yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Alhamdulillah kalau bisa bapak hafal itu doa. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Seperti masjid ini dipersembahkan kepada almarhum almarhumah, kepada orang tua yang membangun masjid ini. Itu bagian daripada berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua adalah mengunjungi karib kerabatnya. Ada saudaranya bapak kita, temannya bapak kita, temannya ibu kita, selalu dia temani majelis taklim. Ibu sudah meninggal, cara berbuat baiknya datangi karibnya, datangi sepupunya, datangi saudaranya. Itu cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal.